Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya fenomena permasalahan nasab klan Ba'alawi dan atas klaimnya atas nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Indonesia. Setelah melihat dan menyimak kajian-kajian, baik kajian sejarah, kajian pustaka dari kitab-kitab nasab dari abad ke abad, dan juga kajian ilmiah yang telah diakui, yaitu tes DNA atau DNA, maka kami menyimpulkan dengan berijtihad ditambah lagi dengan perilaku para habaib yang tidak mencerminkan nilai-nilai atau uswah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami menyatakan nasab Ba'alwi terputus. Demikian, salam NKRI, salam merdeka.